wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad. Amma ba'du. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan tentunya kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan kenikmatan Islam hingga kita bisa melakukan sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini merupakan suatu kesempatan yang sangat spesial di mana kita kedatangan dua Ustadz kibar dari Pekanbaru, alhamdulillah, yaitu Ustadz Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan Ustadz Hidayatullah Ismail LCMA juga, masya Allah. Beliau-beliau ini adalah jurudawah yang datang dari Pekanbaru yang akan memberikan kita tauziah di program berkah pagi kali ini. Baik sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita dengan topik kali ini, yaitu dengan topik sebagai berikut, yaitu di sini kita menyemai, di sana kita menuai. Allah alam, nanti penjelasan lebih jelasnya nanti akan ustaz-ustaz kita yang akan memberikan penjelasan. Berhubung kita di kesempatan kali ini akan ada dua ustadz yang akan memberikan kajian, akan session kali ini kami memberikan kesempatan pada Ustadz Dasman dulu untuk memberikan tauziahnya, lalu nanti disertai oleh Ustadz Hidayatullah Ismail, karena Ustadz Hidayatullah tadi pagi pada subuh baru mengisi. Jadi itulah ya, semoga kita mendapatkan kebaikan dari apa yang ustadz akan sampaikan kepada kita, baik pada Swandhang maupun dimanapun Anda berada. Baik, seperti biasa bagi para pendengar Anda yang berada di Singapura, silakan bagi Anda yang mungkin agak kurang jelas untuk mendengarkan siaran radio kami, bisa silakan untuk memasang atau nyetel radio Garden atau lewat streaming yang sudah kita informasikan di via WA kita di Singapura. Dan bagi Anda yang berada di Batam maupun sekitarnya yang bisa menjelaskan, kami juga bisa juga melalui radio streaming dan juga melalui radio kita secara langsung. Baik, untuk tidak membuang waktu, kita langsung sapa dulu pada beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana Ustaz istirahatnya pada kesempatan kali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Senang sekali bisa berjumpa kembali Ustaz pada kesempatan. Mungkin dalam 2-3 hari ini sangat cukup sibuk Ustaz. Barakallah. Masya Allah. Barakallah fiik Ustaz. Baik, sahabat Hang, dalam topik di sini kita menyemai, di sana kita menuai. Nah, ini sama dengan topik kemarin juga Ustaz ya, bertepuk sebelah tangan. Ini macam peribahasa-peribahasa, masya Allah, ini luar biasa dari kita, dari Melayu Ustaz ya. Penuh dengan peribahasa, semua kita mendapatkan manfaatnya. Ustaz akan sampai nanti. Baik, sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, untuk tidak membuang waktu, kita beri kesempatan kepada Ustaz Dasman terlebih dahulu. Pada Ustaz Dasman, tafadhal ya masykura. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahid al-qahar, al-aziz al-ghaffar, mukawwir al-layli ala nahar, تبصرة لأولي القلوب والأبصار وعظة لأولي النهى والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأخيار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما تعقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المستمعون أيها المستمعات والمشاهدون والمشاهدات بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar sahabat Ham, para pemirsa dimanapun berada, alangkah istimewanya kita pagi ini di waktu yang penuh berkah yang didoakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam.
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku di waktu paginya. Kita duduk berbincang di udara dengan harapan kita bisa mendapat keberkahan ini, mendapat ridha ilahi untuk menjadi bekal kita saat kembali ke surga kampung abadi. Oleh itu saya mengajak diri saya, saudara-saudaraku dan saudari-saudariku, para pendengar ataupun para pemirsa, para alim ulama, para guru, para ustaz-ustazah, da'i dan da'iyah, para anak-anak kami, para pelajar penuntut ilmu, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang setia di Radio Hang. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan pertemuan ini pertemuan yang diberi rahmat, dan di saat kita berpisah nanti diberikan pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada kawan-kawan di Hang, masyaallah, atau di Radio Hang, atas penghormatan yang diberikan ini. Masyaallah. Saya merasa tersanjung, Ustaz, ya. Merasa terhormat diberikan waktu untuk menyapa sahabat-sahabat yang setia. Mungkin bukan hanya di dalam negeri, tapi juga mungkin di luar negara. Malaysia juga, Ustaz. Nah, sebagaimana saya pun berdoa, mudah-mudahan Allah SWT memberikan perlindungan, taufik dan hidayah kepada sahabat Hang semuanya, dan siapapun yang sampai suara ini kepada mereka. Semoga Allah SWT membukakan hati, menguatkan iman, memantapkan langkah, dan berbuah amalan. Amin. Kemudian tak lupa dan tak luput pula kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada guru yang sebenarnya dari kita semua, a'lamul ulama, ulama yang paling alim, yang langsung diajar oleh utusan Allah SWT, Jibril alaihissalam, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri, anak cucu dan cicitnya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan setia sampai hari kiamat. Masya Allah, judul hari ini luar biasa ini. Di sini kita menuai, menyemai, di sana kita menuai. Mungkin ini berangkat dari makna-makna besar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang besar sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi teringat perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, man qamat alaihi al-qiyamah wa biyadihi fasilah falyaghrisha. Apabila datang kiamat dan di tangan seseorang dari kalian ada bibit yang hendak ditanam, maka hendaklah dia tanam. Subhanallah. Ma'asyiral kiram. Padahal kalau sudah kiamat, pasti tanaman ini tidak lagi berarti baginya. Kapan dia akan dimati? Tapi subhanallah, Allah SWT ingin kita di dunia ini beramal dan berbuat. Karena memang ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah tempat kita beramal, dan akhirat adalah tempat kita mendapatkan upah dan balasan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Berarti tak ada satu pun di dunia ini kebaikan yang boleh kita remehkan. Sesuai pesan Nabi kita alaihi salatu wassalam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kamu menganggap enteng satu pun kebaikan
Walau an talqa akhaka biwajhin talqa atau talqa, sekalipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis, wajah yang berseri, wajah yang mendatangkan kebahagiaan dalam diri, semuanya sangat berarti. Sebagaimana Nabi kita katakan, ittaqullah walau bisyaqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah walaupun hanya dengan sebelah kurma. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nilai besar pada amalan-amalan yang kecil. Bagaimana pula dengan amalan-amalan yang besar? Pasti akan diberikan nilai yang lebih besar. Dan itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam ini patut berbahagia dan patut percaya diri penuh, patut bersemangat menempuh kehidupan, karena memang sangat besar yang dijanjikan. Umat ini subhanallah harus percaya diri untuk menuai hasil yang maksimal di akhirat. Karena segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, dia disyariatkan, semuanya menghasilkan pahala-pahala besar. Berniat buat kebaikan tak jadi dilaksanakan, sudah tercatat satu kebaikan sempurna. Sebaliknya, berniat berburuk buat keburukan lalu kita urungkan dan tak langsung dilaksanakan, juga ditulis satu kebaikan sempurna. Subhanallah. Dan bila dilaksanakan, Allah berikan pahala berlipat 10 kali atau lebih, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang hanya Allah yang mengetahui. Seperti puasa yang baru saja kita lalui, bahwa pahalanya Allah yang menyediakan, karena di dalamnya terdapat kesabaran yang luar biasa, dan orang sabar itu dapat pahala yang tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberikan pahala yang tidak terkira, tanpa perhitungan, tanpa hitungan yang ditentukan. Terserah kepada sang pemberi yang memang terkenal dengan maha kaya, maha pemurah, dan maha pemberi. Ma'asyur muslimin wal muslimiat wal musyahidin musyahidan, kembali kepada di sini kita menyemai, di sana kita menuai. Ketahuilah bahwasanya apa yang kita semai itu pula yang akan kita tuai. Seperti apa kita semai, hasil seperti itu pula yang akan kita tuai. Jika yang kita semai adalah bibit-bibit unggul yang kita sirami, yang kita pupuk, yang kita urus dengan sepenuh hati dan ketulusan dan keikhlasan, pasti hasilnya lebih baik daripada yang hanya bibit-bibit yang tidak terpilih, atau jarang disirami, atau tidak ditentuani. Ini maksud bahasa kampung ini, ditentuani. Artinya tidak diurusi, tidak diurus dengan sama-sama, akan beda hasilnya. Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian aliar ini mengatakan tidaklah penting siapa yang terbaik, tapi yang penting asal berbuat baik. Kalau hemat saya, ini bukan perkataan yang terbaik. Walaupun sudah berbuat baik itu sudah baik, tapi perkataan yang baik terbaik adalah yang datang dari yang perkataannya perkataan terbaik, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa nabluukum
وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا. Dialah yang telah menciptakan mati dan menciptakan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling terbaik atau yang terbaik amalnya. Allah SWT menyuruh kita untuk menjadi yang terbaik. Kalau tidak bisa terbaik dari seluruh umat, minimal yang terbaik di lingkungan yang kita ada di situ. Allah mengajarkan kita untuk menjadi yang terbaik. Karena akan beda azam dan tekad, keinginan dan kehendak orang yang hanya sekedar berbuat baik dengan orang yang ingin menjadi yang terbaik. Orang yang ingin menjadi terbaik pasti akan lebih panjang napasnya. Karena yang berjalan 80 kilo dengan yang berjalan 8 kilo pasti akan bersiap lebih mempersiapkan diri daripada yang berjalan 8 kilo. Dan seterusnya. Orang yang memikul beban 200 kilo mesti akan lebih berlatih dan lebih kuat dan kokoh daripada yang membawa beban 2 kilo, 20 kilo. Demikian juga dalam beramal ini. Bila seseorang ingin menjadi yang terbaik dalam beramalnya, pasti dia akan lebih mempersiapkan diri, menguatkan hati, mengukuhkan keyakinan, menguatkan pijakan daripada orang yang hanya asal berbuat baik saja. Oleh itu Nabi kita alaihi salatu wassalam juga menganjurkan, Inna Allah yuhibbu minal abdi idza amila amalan ay tuqinah. Allah suka apabila seorang hamba melakukan sesuatu amalan ayutqinah dengan secara profesional, tidak asal-asalan. Ma'asyiral kiram min rahmati Allah SWT, Nabi kita alaihi salatu wassalam juga menunjukkan bahwa al-mu'minul qawi ahabbu ila khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khair. Orang mu'min yang kuat agamanya, kuat amalnya, kuat tekadnya, kuat keikhlasannya, lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Lemah niatnya, lemah amalnya, lemah tekadnya, wa fi kullin khair. Karena dia beriman, semuanya ada kebaikan padanya, tapi lebih dicintai Allah SWT. Oleh sebab itu, dalam konteks menyemai menanam bibit, kita memang dianjurkan untuk memilih yang terbaik, bukan hanya sekedar baik. Oleh itu, bila kita dapatkan dalam dunia nyata, dalam aplikasi nyata kehidupan kita, ada amalan yang dianggap baik oleh sebagian tapi tidak sabit dari sang Nabi alaihi salatu wasalam, baik secara sharih dalam Alkitab wa Sunnah maupun secara istinbat yang diambil dari konteks sebuah ayat atau sepotong hadis, tentu kita akan memilih yang jelas dan tegas dari sang Nabi alaihi salatu wasalam. Apa sebab? Karena bibit yang telah disebarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah bibit-bibit unggul, adalah bibit-bibit terbaik, dan itulah yang selalu dijaganya, dipeliharanya sampai dia meninggalkan kita dalam keadaan agama ini sempurna. Maka seorang yang kais, orang yang cerdas, dia beramalnya bukan untuk kepentingan duniawi, bukan untuk memuaskan keinginan yang bersifat manusiawi, bukan ingin memuaskan masyarakat yang ada di sekitarnya, tapi dia ingin mendapatkan ridha ilahi. Makanya dia akan pilih bahwa yang datang dari Nabi
mesti lebih hebat daripada yang datang daripada selain Nabi alaihissalam. Walaupun mungkin dianggap baik, atau sejarah ilmiah fiqhiyah dibolehkan, tetapi sesungguhnya meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti lebih baik. Datang tiga orang pemuda bertanya kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini hadis masyhur. Lalu setelah mendengar tentang amalan Nabi, tentu saja yang tak terlihat di depan umum oleh masyarakat, bagaimana puasa sunatnya atau sholat malamnya atau ibadahnya di rumah, maka mendengar apa yang disampaikan oleh baginda, oleh para istri baginda Rasulullah SAW, ka'annahum taqalluha, mereka menganggap atau beranggapan amalan tidak cukup, sedikit. Tetapi mereka bisa memaklumi. Seperti kita hari ini sering beralasan kenapa Nabi tidak melakukan, karena Nabi sibuk. Ini alasan sudah ada sejak dulu. Mereka beralasan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang, maka tidak perlu beramal lebih banyak dan lebih serius. Makanya mereka bertekad, salah satunya bertekad, saya akan selalu sholat malam tanpa tidur. Artinya malamnya hidup dengan sholat sampai terbit fajar. Yang satu lagi lalu berkata atau bertekad, saya akan puasa setiap hari, puasa sunat. Subhanallah. Dan yang satu mengatakan, la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah. Ini pasti semuanya berpandangan itu terbaik. Kalau Nabi puasa sehari, buka sehari, nindah dia tambah puasa setiap hari. Kalau Nabi salat malam diiringi dengan tidur atau didahulu dengan tidur, dia enggak, dia tanpa tidur. Apa yang dilakukannya? Ibadah, salat. Subhanallah. Yang satu mengatakan karena menganggap menikah itu ini akan melalaikannya dari tugas-tugas ta'abbud kepada Allah SWT, lalu bertekad saya tidak akan menikah. Alasan mereka logis, ada alasan filosofisnya, bahkan mungkin secara akademis bisa diterima. Nabi diampuni dosanya, kita belum. Jadi kita harus beramal lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Logis, logis. Alasan filosofisnya benar. Nabi diampuni, tidak perlu beramal lebih banyak. Tapi subhanallah, Nabi ingin tunjukkan kepada kita bahwa tidak ada amalan yang lebih baik dari amalnya. Buktinya beliau katakan, "Ala inni atqakum lillah." Wa a'lamukum bihi, atau inni a'lamukum billah wa atqakum lah. Ingat, saya lebih berilmu tentang Allah dari kalian semua. Artinya apa? Apa yang saya lakukan itu berdasarkan ilmu, ini yang diridainya, ini yang terbaik yang diinginkannya. Wa atqakum lah, saya lebih bertakwa dari kalian kepadanya. Kalian tadi menambah supaya semakin bertakwa. Nah, asyirul kiram di rumah Allah. Ini mereka-mereka ini hidup di kalangan sahabat yang sangat bersemangat mengikuti baginda Nabi SAW. Jangan dibayangkan seperti zaman kita. Datang hadis Nabi, kita alhamdulillah mungkin lebih lagi. Alasan kita banyak. Alasan kita banyak. Kan tadi kita bilang, kita sibuk. Nabi tidak sibuk dulu. Ketika ingin melakukan sesuatu yang tak dibuat Nabi, alasannya Nabi sibuk. Ketika meninggalkan amalan yang dilakukan Nabi, dibilang Nabi kita sibuk. Apa namanya, meninggalkan amalan yang dilakukan Nabi lalu tak diamalkan, alasannya Nabi tak sibuk, kita sibuk. Inilah alasan yang akibat tidak mendhabit karena hawa.
di desa disuruh mengamalkan amalan Nabi saja, jangan mengambil amalan-amalan baru, alasannya Nabi sibuk. Tapi di saat disuruh melaksanakan apa yang diamalkan Nabi, tiba-tiba Nabi berubah tidak sibuk. Kita yang sibuk. Akhirnya ini karena lemahnya cara pandang kita dalam berbuat amal. Karena kita semboyannya yang tidak penting siapa yang terbaik, yang penting asal berbuat baik. Padahal Allah dan Rasulnya SAW menginginkan dari kita menjadi yang terbaik, terbaik. Berbuat yang terbaik. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan hari ini, di saat sawit sedang mahal kemarin misalnya, tapi sekarang udah murah lagi Ustaz ya, akan naik lagi. Awak tidak punya sawit jadi tidak tahu lah. Nah, udah naik lagi kabarnya. Beruntung lah Ustaz Hidayat. Masalah. Ketika itu orang pasti nak menanam bibit yang terbaik, karena memang bibit terbaik itu hasilnya lebih besar panennya. Panennya pasti lebih besar. Dan ini sesuai dengan rules syariat Islam, bahwa amalan yang paling tepat, yang paling unggul, pasti pasti pahalanya lebih unggul. Oleh itu ketika Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, Abu Ali, wafat 225, beliau ketika menafsirkan ayat faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya. Ini bukan sebarangan pertemuan, bukan hanya sekedar bertemu. Kalau bertemu aja tidak dipedulikan itu apa, tapi pertemuan yang membuat kita menarik perhatian, pertemuan yang mengundang kita untuk memetik kebaikan. Bukan asal bertemu, karena orang kafir pun nanti akan bertemu juga dengan Allah SWT, tapi mereka tidak berharap pertemuan itu. Ini orang yang berharap bertemu dengan Rabbnya dengan hasil yang menggembirakan, falyamal amalan salihan, hendaklah mengamalkan amalan yang salih. Amalan yang salih. Lalu ditanyakan kepada, lalu Budel mengatakan amalan salih itu adalah aswabuhu wa akhlasuhu. Amalan yang salih itu adalah yang paling benar dan yang paling ikhlas. Lalu ditanya, ma akhlas wa ma aswabuhu? Kan ini pakai bahasa tafdhil lagi Ustaz ya. Itu bahasa lebih lagi, lebih ikhlas, lebih benar. Subhanallah. Jadi ya, kalau anda yang hari ini ada orang ngotong apa namanya, dia aja yang paling benar misalnya. Ya memang kita harus kesana. Ya harus kesana. Kita harus berniat menjadi yang paling benar. Jangan ambil yang paling salah atau yang kurang benar. Harus ambil yang paling benar. Aswabuhu wa akhlasu, dan paling ikhlas. Kalau ikhlas ini, kalau ikhlas ini urusan hati kita dengan Allah SWT. Tapi yakinlah, orang yang semakin mengikut secara zahir kepada baginda Nabi SAW, insyaAllah pasti lebih mengikut kepadanya dari sisi keikhlasan. Karena dia ikhlas menerima amalan yang tidak disukai oleh manusia, oleh masyarakat. Tapi dia meninggalkan amalan biasa itu karena mengikut sunnah Nabi SAW. Tentu karena keikhlasan. Ya orang kalau yang tidak ikhlas pasti lebih menyenangkan masyarakat daripada yang menyenangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu, lalu ditanyakan, ma akhlas wa ma aswabu, apa yang paling ikhlas, apa yang paling benar itu? Lalu Fudail mengatakan, akhlasuhu ma kana lillah wahda, yang paling ikhlas itu adalah yang amalan itu semata-mata karena Allah sahaja. Wa aswabuhu ma kana ala sunnah, makana ala sunnah. Subhanallah. Bila tafsirkan lagi, al-amalu idza lam yakun khalisan, idza lam yakun lillahi ta'ala lam yakun khalisan, kalau bukan karena Allah belum ikhlas. Wa ma lam yakun ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falaysa sawaban, maka tidak benar. Hatta yakuna mukhalisan wa sawaban, baru diterima sampai amal itu ikhlas dan benar. Oleh itu, seseorang yang tahu bahwa hasil itu
akan menentukan predikat dan tingkatan kita di akhirat. Siapa yang paling banyak penghasilannya, semakin dekat rahmat Allah kepadanya. Dan semakin dekat rahmat Allah kepadanya, semakin mudah dia dimasukkan ke surga. Walaupun sebenarnya amal tidak masukkan kita, tapi amal itu mendekatkan kita. Amal tidak masukkan surga, tetapi amal itu mendekatkan kita kepada rahmat Allah yang dengannya kita masuk surga. Inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Maka yang cerdas pandai memilih bibit, pandai memilih waktu disemai, dan rajin untuk menyiram, rajin untuk memelihara dan menjaga, dan menghilangkan hama-hama dan segala penyakit yang merusaknya, seperti penyakit riya atau mencintai selain daripada yang disyariatkan dan disunahkan. Ini penyakit. Lebih mencintai dari yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, insya Allah, maka hasil panennya, hasil tuainya akan lebih menggembirakan. Maksimal. Dan banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah, fatwa as-salamu salih, para sahabat, para tabi'in, dan para a'imah, yang selalu mengajak kita kepada yang terbaik tadi, yaitu mengikuti Nabi alaihissalam. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, para guru-guruku, para rekan-rekan, dan alim ulama cerdik kita diberikan, dilapangkan hati kita menerima Islam yang diajarkan Nabi alaihissalam. Karena bibitnya yang terbaik, terbaik itu ada pada ajaran Nabi alaihissalam. Dan ini menentukan apa yang kita tuai. Di pengakhir perkataan saya ini, kalau masih ada waktu, masih saya ingin menyampaikan suatu analisa dari seorang ulama analis ulum yang analisanya sangat tajam, seperti Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan perumpamaan orang yang beramal berdasarkan sunnah Nabi SAW, artinya mengambil bibit yang ditanam itu dari Rasulullah SAW. Karena ini adalah supplier yang terpercaya, kalau mohon maaf bahasanya, mungkin bahasa kurang tepat, yang telah memberikan suplai bibit kepada kita dengan orang yang mengambil dari selain Nabi SAW. Kalau bahasa kita yang non-sunnah, adalah seperti orang yang naik sebuah kapal, lalu diumumkan oleh nakhodanya, dalam hal ini Nabi kita alaihissalatu wassalam, kita singgah di pulau ini hanya satu hari. Di sebuah pulau yang indah, pasirnya kemilau diterpa matahari, air angin-angin sepoi-sepoi semilir di tepi pantai, tambah deburan ombak yang menggugah pantainya yang landai. Tetapi di situ tersimpan banyak mutiara, emas dan perak. Adapun orang yang lalai, dia ada yang menghabiskan waktu untuk santai. Dia baring-baring sampai tertidur. Sampai ketika sirine berbunyi, dia belum mendapatkan apa-apa kecuali istirahat saja atau bermain-main saja, menikmati keindahan pantai itu atau pulau itu. Sebagian lain terkesima melihat pasir-pasirnya yang putih berkilau itu, atau kerikil-kerikilnya yang memancarkan cahaya yang terpa matahari. Dia menyangka ini tak ada di tempat kita. Lalu diisinya kantong-kantong atau goni-goninya dengan kerikil-kerikil dan pasir-pasir itu. Sedangkan yang ketiga, mereka tidak lupa bawa peta, bahwa di sini tersimpan harta yang luar biasa, perbendaharaan yang harus kita bawa. Sedikit tapi nilainya membukit, ringan tapi berat dalam timbangan, mutiara-mutiara. Maka mungkin di antara mereka tidak banyak bawanya, dapat sebongkah emas atau segenggam mutiara. Tetapi yang ini, nilai yang dia bawa, walaupun tak susah dibawa, tapi nilai yang sangat tinggi. Ini perumpamaan orang yang beramal, mengamalkan sunnah Nabi SAW.
Sedangkan yang membawa kerikil dan pasir yang didapatkan dengan mudah saja. Di tepi jalan pun dapat, di tepi pantai saja langsung dapatkan. Ini perumpamaan orang yang mengamalkan yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat bawaannya tapi tidak bernilai. Tidak ada harganya. Kosong. Mungkin ada nilai tapi sangat rendah. Karena memang menambah-nambah dalam agama itu mengurangi nilai, bukan menambah nilai. Sedangkan yang dapat mutiara, walau hanya segenggam, tetapi subhanallah bisa memberi, bisa mungkin satu genggam ini mutiara membeli 1000 truk pasir dan batu kerikil maksimal. Ini bawa dua goni apa yang dapat dibeli? Gorengan dua. Oleh sebab itu, adapun yang tadi berbaring bermain-main di pantai, ketika sirine berbunyi baru dia ingat astagfirullah. Tapi apa daya, waktu sudah habis. Ini adalah orang-orang yang dilalaikan oleh kehidupan dunia, baik karena mengikut syubhat maupun syahwat, sehingga dia mengulur-ulur waktu, akhirnya waktu habis dan harus ditutup kehidupannya. Menyesal di saat tidak ada faedah penyesalannya. Mungkin ini sekedar pembuka dan sekaligus juga penutup. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah, dibukakan hati menerima amalan yang ikhlas dan sesuai sunnah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan yang sedikit tapi luar biasa, Ustaz. Bagaimana kita menyemai dan tentunya kita menuai dengan usaha kita yang tentunya apa adanya, dengan usaha kita yang maksimal, tentunya kan dengan hasil yang lebih baik daripada yang apa adanya. Barakallahu jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, untuk sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bagi Anda yang sudah mendengar kami baik melalui streaming maupun radio, bisa nanti menanyakan yang berhubungan dengan kajian kita kali ini ke 0811 7006 106. Sekali lagi ke 0811 7006 106. Silakan menulis WhatsApp maupun telepon langsung. Maka di sini kita ada dua narasumber yang luar biasa sudah hadir. Mereka akan memberikan jawaban insya Allah bermanfaat. Baik, untuk sesi yang kedua kita berikan kesempatan pada Ustadz Hidayatullah. Untuk waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, sahabat Hang yang dimuliakan Allah, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fiddin, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Kita sadar bahwa apa yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa dan melebihi dari apa yang sudah kita lakukan. Tapi Allah tak pernah bosan untuk memberikan itu kepada kita. Makanya kita juga harus berusaha untuk menjaga diri kita agar senantiasa berada di atas agama yang benar, di atas syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah indahnya hidup seseorang jika hari-hari yang dilewati, hari-hari yang bergulir yang ia lewati, senantiasa diukir dengan amal-amal yang berkualitas, amal-amal yang berbobot, amal yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus menjadi kegelisahan kita di dalam kehidupan ini, bahwa usia itu adalah modal kita. Usia itu adalah hal yang mahal yang harus kita senantiasa perhatikan dalam kehidupan kita.
sehingga ada salah seorang sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa tidak ada hari yang paling ia sesali yang ada dalam hidupnya kecuali pada hari di mana terbenamnya matahari di ufuk barat, usia semakin berkurang, kesempatan semakin sedikit, namun amal tidak bertambah. Ini yang harus kita menjadi, ini yang harus kita renungi dan harus menjadi lecutan bagi kita untuk senantiasa berbuat. Dan tentu semangat beramal, berbuat bukan hanya sekadar semangat. Dalam Islam tidak cukup semangat, tetapi harus dikawal dengan ilmu agar amal kita ini berkualitas, agar usaha kita ini diterima Allah, agar nantinya kita betul-betul bahagia di akhirat kelak, kita betul-betul menuai apa yang telah kita lakukan. Karena betapa banyak nanti di hari kiamat kelak dia menyangka amalnya luar biasa, menyangka amalnya diterima Allah tabaraka wa ta'ala, tapi itu hanya menjadi fatamorgana. Allah terbangkan seperti debu yang tak bermakna. Hari itu tidak ada kata dan tidak ada usaha dari apa yang telah kita sesali itu. Tak akan mungkin berbalik. Tak akan mungkin kembali kesempatan itu. Maka dalam hari-hari yang kita lewati bersama, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, ingatlah apa yang dikatakan oleh ulama tentang bagaimana menyikapi hari itu. Al-Hasan Al-Basri berkata, innama anta ayyam, kamu itu adalah kumpulan hari-hari saja. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'd. Apabila satu hari terlewat dari kehidupan kita, maka sungguh dia telah lewat dalam kehidupan kita, tidak akan balik lagi. Hari ini kita ukir dengan amal. Hari ini kita semai benih-benih kebaikan dengan memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Kita mencari benih yang paling bagus, bibit yang paling bagus. Kita cari, kita semai, kita rawat, kita perhatikan. Maka kemudian inilah yang harus menjadi semangat dalam hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kita tentang waktu. Wal 'asr. Allah di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali bersumpah tentang waktu. Wal 'asri demi masa. Wal fajr. Dan seterusnya. Masih banyak waktu-waktu yang mana Allah sebutkan. Dan tidaklah Allah sebutkan dan tidaklah Allah bersumpah, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu memiliki nilai yang harus kita ambil darinya. Memiliki keagungan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Walid ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sahabat Hang yang saya muliakan dimanapun berada, kita renung bersama. Kita mencoba melihat lembaran-lembaran itu, apakah sudah tercatat lembaran-lembaran kebaikan? Apakah bibit-bibit yang kita semai itu betul-betul sudah benar dan baik? Maka jika seandainya sudah, fahmadillah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Rawatlah benih-benih itu dengan memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jal, keikhlasan yang mesti ada di dalam diri kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan hadis, innamal a'malu bin niyat aslun azimun fid din. Dasar agama yang sangat agung sekali. Karena tanpa niat yang benar, tanpa niat yang tulus, itu tidak akan membuahkan kebaikan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, ana agna syuraka anis syirki.
Saya tidak butuh dengan kesyirikan. Maka orang yang melakukan amal yang menyertakan yang lain di dalam amal yang ia lakukan, maka Allah katakan taraktu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan amalnya itu. Semua Allah tinggalkan, takkan Allah pandang. Alangkah meruginya nanti di hari kiamat kelak. Di saat kita sudah menyangka amal kita sudah banyak sekali, tapi kemudian Allah tak pandang itu. Allah tak lihat. Allah tak akan berikan balasan. La haula wa la quwata illa billah. Ini harus kita perhatikan ikhwani. Harus kita jaga dalam niat-niat kita. Makanya hadis yang bicara tentang innamal a'malu binniyat, hadis yang sangat mulia dan hadis yang sangat agung, dan menjadi hadis yang senantiasa diletakkan dalam pembahasan-pembahasan yang sangat indah dalam kitab-kitab. Di awal-awal diniatkan tentang niat, diingatkan tentang niat agar amal kita diterima Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Dan Al-Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan al-ikhlas wal-mutaba'ah aslun liqabul al-qadar. Dasar di amal-amal kita diterima Allah, tidak boleh tidak kita harus memperhatikan ini. Maka dua hal yang menjadi sebuah timbangan kita, amal kita diterima, tidak hanya cukup sekedar ya ikhlas kepada Allah, ya amal banyak Pak, tapi kemudian tidak mengikut contoh kepada Rasulullah SAW. Maka amal itu kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Maukah kita nanti ya amal kita tertolak, yang kita semai tidak kita tuai, gagal panen, tidak jadi panen raya kita di hari kiamat kelak nanti kalau kita tidak ikhlas kepada Allah SWT, kita tidak jaga niat-niat ini. Ikhlas urusan batin memang, tapi ini yang harus kita ilmui bersama. Yang kedua adalah ittiba'un Nabi SAW, mengikut contoh, semangat kita mengikut manusia yang terbaik. Di dalam surat Al-Ahzab Allah jadikan ada ayat 21, Allah suruh kita untuk mengikut tauladan terbaik kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencukupkan kehidupan kita, dan Allah yang menyuruh kita untuk mengikutnya, gitu. Mencontohnya, suri tauladan terbaik kita Rasulullah SAW dalam seluruh kebutuhan dan keadaan kondisi kita apapun. Dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam bermuamalah, dalam akhlak yang harus kita miliki, di dalam hubungan kita sesama pasangan kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan kita dengan para sahabat-sahabat kita, semuanya tauladan itu berkumpul pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak gagal panen di hari kiamat kelak. Maka ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohlah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Hadis tentang telaga itu telah disebutkan tadi malam, di mana dia tidak panen, tidak mampu hadir untuk meneguk telaga yang telah disediakan oleh untuk umat Muhammad SAW. Gagal dia karena telah mengada-ngada setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam urusan agama. Iyakum wa muhdatsatil umur, hindari mengada-ngada dalam urusan agama kita agar kita tidak gagal panen, agar kita panen raya di hari kiamat kelak. Maka ikhlaskan segala amal kita dan marilah mencontoh Rasulullah SAW. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para sahabat hang dimanapun berada, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam memaknai amal ini, bahwa kita harus berusaha dalam segala kemampuan kita. Para sahabat yang mulia, dengan berbagai kondisi, mereka optimis dan mereka semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kita lihat saja contoh kisah sahabat Nabi yang mulia, Amruh bin Jumuh misalnya,
sahabat yang dari sisi fisik itu tidaklah sempurna. Sehingga di saat perang Uhud, ya, bahwa dia ingin ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin. Tapi anak-anak beliau tidak merelakan gitu ya. Biar di rumah saja, gitu kan. Tapi kemudian dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan uridu an at'al jannata bi arjati. Aku ingin masuk surga ini dengan kaki pincangku ini. Allahu akbar. Bagaimana semangat para sahabat untuk dengan segala keadaan kondisi untuk meraih surga Allah azza wajalla. Ini luar biasa. Apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita punya hari ini, maka kejarlah untuk mendapatkan surga Allah SWT. Anda wahai saudaraku, Allah berikan, Allah titipkan harta, maka raihlah surga dengan harta yang Anda miliki itu. Suhaib Ar-Rumi, sahabat ketika ingin berangkat ke kota Madinah, dihalang-halangi oleh orang kufar Quraisy. Tapi kemudian dia mengatakan, jangan halangi aku untuk bisa berangkat menuju kota Madinah. Kalau kalian memang inginkan harta-hartaku, aku tunjukkan pundi-pundinya. Tak kecil itu insyaAllah azza wa jalla, itu harta itu kecil. Apa yang kita berikan di Allah azza wa jalla, maka itu akan bernilai jika semua itu adalah mengikut sunnah Rasulullah SAW, mengikut syariat yang benar. Para sahabat berbagai macam cara mereka untuk menjaga waktu mereka, menjaga semangat untuk bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Andai di antara kita ini ya, yang memiliki tadi harta, maka raihlah surga dengan apa yang Allah titipkan tadi. Dan kalau kondisi kita tidak seperti sahabat-sahabat kita yang memiliki keberadaan di sisi harta, maka dengan putus asa. Karena Nabi mengatakan setiap mukmin itu baik apapun yang ia alami kondisinya, maka itu semua baik. Jika mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur, itu adalah kondisi yang terbaik. Tapi kemudian jika mendapatkan nikmat ujian di dalam Islam, maka kemudian dia bersabar, maka kemudian itu juga kondisi terbaik. Maka jangan kecilkan kebaikan-kebaikan itu. Berikan apa yang bisa kita lakukan. Tadi hadis yang dibacakan oleh guru kita, walau antalka akhaka biwajhin talik, kalau hanya bisa senyum-senyumlah, sedekah. Sehingga para sahabat ahlus sufa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan dhahaba ahlud dusuri bil ujur, mereka orang-orang kaya ya Rasulullah telah mendulang pahala kebaikan yang sangat banyak. Mereka salat, kami juga salat. Ya, mereka puasa, kami seperti mana kami berpuasa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kami lakukan ya Rasulullah. Mereka bersedekah di jalan Allah dengan harta yang Allah titipkan kepada mereka. Kami tidak mampu wahai Rasul. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada mereka solusi bahwa setiap tasbih itu adalah sedekah. Setiap tahmid yang dibaca oleh seorang mukmin sedekah. Takbir, tahlil sedekah. Maka perbanyaklah itu kata Nabi SAW. Maka para sahabat pun semangat mengamalkannya. Sahabat mengamalkan apa yang telah disarankan oleh Rasulullah SAW. Namun ternyata mereka juga tahu orang-orang yang kaya juga demikian, melakukan apa yang telah mereka lakukan, datang kembali kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Semangat mereka tak padam. Ya Rasul, mereka juga sudah tahu. Berzikir juga mereka. Maka Nabi SAW memberikan ketenangan di hati para sahabat. Dzalika fadlullah yati ma yasha. Tak boleh kita iri. Dan tak boleh kita pula hasad kepada orang. Maka syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan lihat nikmat yang sangat banyak pada diri kita. Tundukkan mata kita kepada diri kita. Lihat ayat-ayat Allah yang sangat besar dalam diri kita. Dalam urusan duniawi ini, kita diajarkan oleh syariat agar melihat kepada orang yang jauh rendah dari kita, dari sisinya. Apa yang kita punya, ada orang yang lebih susah dari kita. Alhamdulillah kita punya ini. Agar lisan kita bisa bersyukur pada Allah. Tapi ternyata untuk amal, untuk kebaikan ini, malah lihat kepada orang yang lebih dari kita.
Makanya sahabat Nabi mengatakan, kalau ingin kalian mencontoh ya, maka contohlah kepada mereka yang dulu, para sahabat, para salaf, dalam amal mereka. Mereka telah mendapatkan legalitas, jaminan. Khairukum akhirul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mereka lah generasi yang harus kita contoh di dalam beramal. Dari sisi semangat, dari sisi beribadah kepada Allah, dari sisi semuanya, kita harus berusaha mencontoh mereka ya, tauladan yang mereka lakukan. Sehingga Allah badikan dalam Al-Quranul Karim, radiyallahu anhum wa radhu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah SWT. Ini semangat yang harus kita bangun. Dan semangat ini mesti kita juga ceritakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita ini, pasangan kita ya. Ya, jangan sampai ya, dalam akan bersama menuai di akhirat kala, jangan kita sendiri gitu. Nah, kita ajarkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita ya, sehingga betul-betul seiring sejalan ya, sehingga sekata kita serentak di dalam menjalani kehidupan ini, agar indah kehidupan kita, agar bahagia kelak kita di hari kiamat kelak. Makanya kita berusaha untuk senantiasa mengilmui, belajar agama ini, karena ilmu ini sangat menjaga kita dan akan senantiasa memberikan manfaat kepada kita. Ikhwani ukhwati fiddin, dan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, Allah telah memberikan kepada kita rambu-rambu, dan Allah menyuruh kita untuk lebih fokus kepada akhirat kita. Dan bahasa Allah untuk dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, bahasanya adalah jangan lupakan bagian kamu di dunia ini. Tapi kata Allah, wabtai fima ataqallah darul akhirah, cari akhiratmu, sibukkan dirimu dengan akhiratmu, carilah kebahagiaan yang hakiki dan abadi, maka kita akan mendapatkan dunia ini. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu, ya barang siapa yang ambisinya, semangatnya ya akhirat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kaya dalam hatinya. Makanya kaya itu tempatnya di hati, bukan di mata. Wajab alahu syamla, Allah akan urus urusannya itu. Kalau Allah sudah urus urusan kita, masya Allah teratur. Hari ini kita bisa nyaman tidur di pesawat, kita nggak tahu siapa pilot ya kan? Ya, di kapal kita bisa tidur, tapi kita nggak tahu siapa nakodanya. Di mobil kita bisa tidur, kita nggak kenal dengan supirnya. Dan apakah kita tidak bisa tenang di dunia ini? Sementara kita tahu ada Allah Azza wa Jalla yang mengurus urusan kita. Yang ketiga, kata Nabi SAW, orang yang menjadikan semangat hidupnya akhirat, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia datang pak kepada kita, dunia mengejar-ngejar kita, sementara kita, dunia itu hina di mata kita. Bayangkan Utsman, Abdurrahman, Ibn Auf, para sahabat, mereka orang-orang yang luar biasa hebat, dikejar oleh dunia dan mereka, dunia itu di mereka tolak. Coba, ini rumus jitu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikirkan akhirat, dunia kita dapat. Tapi kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu menjadi ambisi, menjadi semangat, menjadi nilai perjuangannya, yang hari-hari hanya habis untuk dunia, Allah ya, sebagaimana Nabi SAW katakan, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Jelas bedanya, kaya tempatnya di mana? Di hati. Sedangkan miskin tempatnya di mata. Allah jadikan itu, fakir itu di matanya. Dia masya Allah, tidak pernah puas dunia itu, tidak pernah dia merasa cukup, tidak pernah nikmat sangat banyak. Tapi kemudian ibarat orang minum air laut, semakin diminum semakin haus, tak pernah
Makanya Nabi mengatakan, kapan seseorang itu merasa cukup? Kalau sudah ya mulutnya ditimbun tanah, sudah diisi oleh debu, disitulah dia tahu dunia ini tak berarti. Wa farraqa alaihi syamlah, atau Allah cerai-beraikan urusan. Terkadang subhanallah, orang yang sibuk tenang dunia, untuk berzikir salat-salat jangan tak sempat, Pak. Untuk berjamaah sulit, apalagi membuka ayat-ayat Allah, apalagi berzikir. Hari-hari terbangun langsung dunia yang terpikir, anak yang tercerai berai, istri yang susulit diatur, hidup yang tidak berkah, ya Allah. Ini akibat kalau dunia telah mengisi relung hati, di mana dia tidak akan bisa bisa kokoh di atas agama ini. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, dunia itu akan datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Bayangkan, capek-capek kita, susah payah kita, tapi ternyata dunia yang kita dapatkan hanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang cerdas, dia akan berusaha mencari akhirat, dunia Allah berikan padanya. Orang yang sibuk dengan akhirat, dunia dapat. Orang yang sibuk dengan dunia, akhirat belum tentu dapat. Maka cerdaslah kita di dalam memilih, agar kita bisa panen raya nanti di hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sebuah nasihat yang sangat bermanfaat tentunya bagi sahabat Hang dimanapun Anda berada. Bagaimana dengan bagaimana kita menyemai dan tentunya dengan menuai hasil tersebut. Di sini ada pertanyaan Ustaz, datangnya dari hamba Allah di Batam Center. Bagaimana jika kita sudah merawat dan menyemai dengan baik Ustaz, tetapi hasilnya belum memuaskan, apakah ini ada salah di niatnya Ustaz? Demikian Ustaz. Silakan Pak Ustaz Dasman dulu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan. Nah, insyaallah akan menuai nanti akhirat. Tapi ada sebagian orang beramal di dunia, lalu dia mendapatkan apresiasi. Selama dia masih ikhlas karena Allah SWT, tidak terpengaruh oleh apresiasi yang diberikan. Nabi menyebut itu sebagai ajilatu busrul mu'min. Itu adalah tilka ajilatu busrul mu'min. Itu adalah berita gembira yang diberikan lebih awal bagi seorang mu'min. Dan ini kan banyak di generasi as-salaf. Nabi alaihi salatu wassalam misalnya, ya dijamin masuk surga. Ini kan busrul. Para al-ashratul mubasyirin, para sahabat sepupu yang dijamin masuk surga, ini kan busra, ajalah itu busra. Seperti Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perang Tabuk, ya infakkan seluruh harta perdagangannya dengan modal-modalnya. Di saat simpan jepi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri-seri wajahnya. Nabi dikatakan, ma darra Utsman ma amila ba'dal yawm. Apapun yang lakukan Utsman setelah ini tidak bermudarat baginya. Ini kan ajilat musrul mu'min. Atau kita hari ini misalnya berdakwah atau mengajar atau memberikan ilmu, membuat lembaga-lembaga pendidikan, bahkan termasuk juga radio yang kita ini kan, lalu datang apresiasi baik dari pihak lembaga resmi maupun non-resmi, formal informal, memberikan penilaian misalnya menjadi radio dakwah terbaik misalnya. Atau menjadi radio dakwah yang paling tinggi ratingnya misalnya si tempat negeri berprovinsi di Pulau Riau misalnya, atau mungkin si Indonesia. Dan bukan itu yang kita tuju. Ini juga ajilatul busra al-mu'min insyaAllah ta'ala, tidak merubah keikhlasan kita. Nah, kalau yang dimaksud bahwa kita sudah menyemai, kita sudah merawat, kita sudah menyirami, ternyata kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin ini maksudnya dalam urusan di dunia misalnya, kita sudah menanam hasil. Disitulah bahwa sesungguhnya usaha kita bukan segalanya. Makanya dalam berbuat itu, ya perlu kita pertama memastikan ilmunya. Yang kedua,
menetapkan apa yang hendak kita capai. Yang ketiga, melaksanakan, membuat rencana-rencana. Yang keempat, jangan lupa bertawakal kepada Allah SWT dan berdoa. Kalau ternyata hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kalau selama masih di dunia masih ada masa untuk perbaikan. Misalnya kita menanam, pas kita berbuah sawit kita, ternyata sawit turun harganya, itulah rezeki kita. Kita ketika menanam dulu pas naik kan, berarti kita tebang getah kita sama sawit. Pas dapat buah sawit turun, getah naik. Ya berarti kan kita sudah mempelajari, sudah kita laksanakan, sudah kita rawat, dan kita sudah pertimbangkan ini dan itu. Ternyata di luar daripada apa yang kita lakukan. Begitu di dalam berdagang, bukan dalam menuntut ilmu. Berarti itulah yang direzekikan Allah untuk kita. Maka nikmati. Dan jangan sampai berputus asa. Karena dalam dunia ini kita memang jatuh bangun, naik turun, kadang di atas, kadang di bawah, seperti roda pedati. Intinya, yang Allah SWT menyuruh kita beramal sebaik-baiknya yang kita miliki. Dan tentu saja hasil tetap di tangan Allah SWT. Dan orang mukmin tak pernah rugi. Orang mukmin tak pernah rugi. Tak berhasil di dunia, tapi di akhirat tercatat. Tadilah, masih kiamat dah datang, masih ada yang mau ditanam. Ini kan kalau ditanam tidak ada untung, tidak ada setelah, tapi mesti tanam juga. Kenapa? Karena menanam itu adalah amal. Amal. Ada seorang tua, dia masih menanam. Tanya, kenapa dia menanam lagi? Untuk apa? Mungkin dua hari lagi meninggal. Dia bilang, enggak, saya menikmati anak cucu saya. Dan dinikmati oleh anak cucu itu, ini adalah amal. Berarti kalau orang datang setelah itu, ini adalah amal. Sama sekarang kita merencanakan sebuah rencana besar dalam dakwah, buat lembaga ini dan itu. Ya kita rencanakan saja. Karena menurut orang-orang hikmah, bahwasanya kerjaan besar itu biasanya direncanakan oleh orang-orang cerdas. Nah kita sudah bisa merencanakan, masuk cerdas kita. Di kemudian dieksekusi oleh orang-orang yang ikhlas. Ya. Mungkin tidak selesai oleh mereka, dipinalisasi oleh orang-orang yang sabar. Jadi orang cerdas merencanakan, diaplikasikan dan dieksekusi oleh orang-orang ikhlas. Karena memang memulai itu perlu keikhlasan, tapi meneruskan sampai selesai perlu kesabaran. Ada orang di awalnya ikhlas, habis itu putur dia. Putur. Ya nak buat masjid dengan misalnya nilai 50 miliar. Ini kan rencana besarnya. Perencanaannya masya Allah, orang-orang yang Allah berikan kemampuan. Insya Allah ini jalan-jalannya, ini konsepnya, ini apa landscape-nya, ini semua yang direncanakan selesai. Nah untuk memulai itu 50 miliar mau dicari kemana? Tapi bismillah, tawakkal kepada Allah. Kita sudah buat rencana dan Allah, kalau Allah yang memudahkan, tidak ada yang sulit. Tapi kadang-kadang orang ikhlas ini dan mulainya 2 tahun tidak ada anjuran, tidak ada progres. Tidak ada progres. Nah, perlu kesabaran lagi. Betul. Mungkin saja orang ikhlas ini perlu diberikan semangat, motivasi. Jangan pernah berhenti, karena jalan ini menyampaikan kita ke kesuksesan abadi. Biasanya. Karena Allah tak pernah berhenti kita berhasil. Allah hanya menyuruh kita memulai dan merencanakan dan mengerjakan. Bismillah tawakkal, fa iza azam tawakkal Allah. Silakan Ustaz. Ya, jadi subhanallah, apa yang kita terima itu yang terbaik. Itu harus yakin kita bahwa apa yang Allah takdirkan dari apa dari usaha kita, maka itu yang terbaik. Seperti yang saya sampaikan tadi, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagungkan perkara orang beriman itu ya. Ya, in asabatu sarra syakar. Kalau dia mendapat nikmat, artinya dari usaha-usahanya tadi ditanami, dirawat, dan ada hasil ya secara duniawi saja, maka kemudian bersyukurlah, itulah yang terbaik. Tapi sebaliknya kata Nabi SAW, when asabatu darra sabar. Kalau belum merasanya mendapatkan apa yang atau belum maksimal dari apa yang diusahakan, maka tingkatkan dan bersabar. Seperti masya Allah, menarik sekali yang bilang guru kita Dr. Dasman tadi, bahwa untuk sebuah perjuangan itu perlu orang-orang yang ikhlas memang.
Ya, orang-orang yang ikhlas itu sangat dibutuhkan di awal. Betul. Tapi untuk meneruskan perlu orang-orang yang sabar untuk mempertahankan perjuangan ini. Hmm. Karena betapa banyak orang yang memulai tapi kemudian tidak bersabar dengan kebaikan itu. Hasilnya pun tidak puas. Nah, itu dia. Dan subhanallah, kata Nabi, ini sebagai penawar hati bagi kita bersama, la yamliku dzalika illal mu'min. Nilai yang tadi itu tuh. Ya, dalam perkara kita ini semua baik ini. Saudaraku yang bertanya ya. Yang pernah putus asa dan kita beriman kepada Allah. Dan itu yang terbaik dan subhanallah, dua sisi ini tak dimiliki kecuali orang beriman, kata Nabi SAW. Subhanallah. Jadi mukmin itu tidak ada yang sia-sia dalam kehidupannya. Bahkan dalam sebuah hadis, Allah SWT akan menerima kebaikan kita dengan tangan kanannya. Jangan, ini harus dimaknai dengan apa yang dipahami oleh para ulama hadis ya. Bahwa kita tidak punya SIM, tidak. Tapi kita subhanallah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla menerimanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga, merawatnya, bayangkan itu. Sebagaimana kalian merawat bibit benih yang kalian tanam, Allah akan merawat, Allah akan mencatatnya, Allah akan lipat gandakan. Terus apa yang kita harus kesalkan? Apa yang harus kita sedihkan? Ya. Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Luar biasa Ustaz, jawaban dari antum semua ini membuat kita menjadi lebih bersemangat. Apapun itu hasilnya, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustaz. Sahabat yang dirahmati Allah, di mana pun Anda berada, silakan bagi antum yang ingin menelpon kami ke 0811-700-6106. Dan insya Allah nanti kita akan dijawab oleh Ustaz secara langsung. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya melalui WhatsApp datangnya dari Umu Ais di Singapura, Ustaz. Masya Allah. Umu Ais di Singapura, ini satu pendengar kita yang cukup lama, Ustaz. Begini Ustaz, pertanyaan pertama dia, Ustaz. Bismillah. Ustaz, Allah telah menjadikan kita adalah orang-orang yang terbaik. Kenapa masih ada orang yang tak mau berbuat baik, Ustaz? Barakallahu fikum. Pertanyaan kedua nanti Anda serahkan kepada Ustaz Hidayatullah. Ini ya, tentang soalan kedua. Kita ini kan manusia biasa yang lemah. Apabila mendengar ceramah berkenaan untuk berbuat baik, kita pun melakukannya. Tapi hanya sebentar. Maknanya kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang tidak. Apakah sewaktu kita melakukan kebaikan itu niatnya Ustaz kurang baik? Demikian Ustaz. Wada Ustaz Darman dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku Umu Ais di Singapura. Naam Ustaz. Kita dalam hidup ini, iman itu kadang-kadang naik turun puluk tadi. Di saat iman naik, maka semangat beramal naik. Di saat iman turun, maka amal juga turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang karena kemaksiatan. Mungkin maksiat itu tak terlihat oleh kita. Mungkin atau juga tak dianggap maksiat oleh sebagian. Misalnya menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ini kan maksiat. Ini kita kalau terlalu lama menghabiskan waktu untuk yang maksiat, sekalipun tak kita sadar itu maksiat, membuat amal kita semakin lemah juga untuk berbuat kebaikan. Masyaallah, kiram dirahmati Allah. Misalnya habis waktu kita untuk, misalnya untuk permainan-permainan. Apalagi zaman ini banyaknya permainan, games dan sebagainya, PlayStation dan sebagainya. Kita menganggap itu hal-hal yang mubah. Padahal kadang menghabiskan waktu kita, dan itu sebenarnya kita kata Nabi SAW, nikmatani mabhumun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat orang banyak tertipu olehnya, as-sihhat wal farah. Itu waktu sehat dan waktu lapang. Kita mungkin tidak menganggap masih. Nah, tapi ketika kita kembalikan waktu itu, kita alokasikan untuk sesuatu yang diridhai Allah SWT daripada buka lebih banyak Instagram, buka Facebook, Al-Quran kita lalaikan. Ini sebenarnya kan maksiat. Rabbi inna qawmi takhadu hadhal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Qur'an ini ditinggalkan. Berarti kan ditinggalkan maksiat.
maka akan berkurang. Nah, kapan bertambahnya? Bertambahnya pasti dengan pertama, tentu saja dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita orang beriman, orang-orang yang non beriman pun, orang-orang kafir sekalipun, ketika membaca ayat akan terpengaruh dan berperangah. Seperti yang banyak terjadi dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Utbah bin Rabi'ah datang untuk bernegosiasi dengan Nabi, untuk membuat Nabi berhenti berdakwah. Tapi subhanallah, selesai dia berbicara, Nabi bacakan ayat-ayat Quran. Subhanallah, dengan mendengar Quran itu berubah dia. Kalau bukan karena syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia waktu itu, mungkin dia sudah masuk orang beriman. Tapi syaitan-syaitan jahiliyah, Abu Jahal, dan lain-lainnya mentertawakan dia. Ha, kamu sudah kena kesihir sama Muhammad SAW. An-Najasyi rahimahullah radhiyallahu anhu, di saat datang Abru Ibn As, negosiator ulung dari orang Quraisy sebelum dia masuk Islam, meminta orang-orang hijrah ke bahasa dikembalikan. Hampir-hampir Najasyi mau menerima karena sahabatnya, hubungan diplomatik antara mereka sudah terjalin sejak zaman jahiliyah. Tapi Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan cerdas meminta waktu pada Najasyi. Kau tidak mendengarkan saya. Lalu dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kaf ha ya ain, surat Maryam. Akhirnya dengan mendengar surat ini, Najasyi berubah dan mengikuti Islam walaupun secara sembunyi-sembunyi. Sampai dia beruntung disolatkan oleh baginda Nabi SAW, awal salat gaib yang pernah dilakukan dalam Islam. Radhiyallahu anhu wa arda. Ya, kaum muslimin, pengaruhnya baca Al-Quran itu menambah keimanan. Yazdadal ladzina amanu iman. Semakin bertambah iman. Yang kedua, dengan melihat orang-orang saleh, bergaul dengan orang saleh. Karena orang saleh itu, maka Nabi SAW perumpamaan jalisus saleh kabai al-misk. Perumpamaan orang yang saleh bersahabat dengan mereka seperti penjual minyak wangi. Kalau minyak wangi itu duduk bersama penjualnya wangi, walaupun tak diberi, apalagi kalau dihadiahkan. Ya, apalagi pandai pula ke mujinya, minyak wangi ini tak ada tempat lain gitu ya. Akhirnya aneh, ambillah satu botol besar ditambah lagi. Tambah lagi. Awalnya wangi di waktu itu saja, sekarang wangi sepanjang hari. Mungkin berhari-hari, mungkin berbulan, minggu ini sudah berbulan-bulan. Makanya hadir di majlis-majlis orang saleh akan menjadikan kita tertarik untuk kembali bersemangat melakukan ini. Yang ketiga adalah banyak membaca tentang kisah-kisah atau apa namanya, tentang surga dan neraka. Ya, surga itu menambah harapan. Coba bayangkan, rumah kita di surga itu lipat-lipatnya tinggi-tinggi, permadaninya dalam-dalam, masa luasnya, bedadarinya cantik-cantik, cantik-cantik, masya Allah. Nah, yang perempuan jadi anak muda kan, jadi tinggi, kemudian cepat, tak cepat, ada rasa cemburu di dalam, tak ada hasad dan dengki, makanan tersedia setiap hari, tak perlu pula ke kamar belakang, masya Allah. Nah, subhanallah, tak pernah capek. Jadi, nah, kalau ini kaum muslimin, kalau kita hari ini banyak makan buah-buahan, berlebih pula hyper, ya kan? Berlebih vitaminnya rusak juga. Kurang vitamin, lemas pun. Avitaminosis. Makan, kurang makan, tidak bertenaga. Kalau kebanyakan makan, timbul penyakit gula. Masya Allah. Alhamdulillah semuanya dikasih. Nah, kalau kita baca ini, akan pasti akan lebih bersemangat lagi dan berkomunikasi. Selanjutnya tentu beliau akan lebih banyak lagi. Terima kasih. Baik, Ustaz, untuk soalan kedua dari Umu Ais di Singapura, Ustaz. Masya Allah. Ustaz sudah jelas ini apa yang perlu bacakan lagi, Ustaz? Boleh. Ya, bismillah. Soalan keduanya demikian, Ustaz. Kita ini kan manusia biasa yang lemah. Apabila mendengar ceramah berkenan untuk berbuat baik, kita pun melakukannya, Ustaz. Tapi hanya sebentar. Maknanya kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang tidak, Ustaz. Demikian, Ustaz. Baik, masya Allah. Barakallahu fiki, saudariku di Singapura. Umais, Singapura. Umais, ya. Semoga Allah SWT berikan keberkahan pada keluarganya. Amin, amin, ya. Hal yang wajar, ya. Dan ini juga terjadi di kehidupan para sahabatnya. Mereka
ya Rasulullah, ketika kami berkumpul bertemu denganmu, kami ingat neraka, kami ingat surga, gitu ya. Iman kami bertambah, gitu kan. Kami, masya Allah, harapan kami besar kepada akhirat. Tapi kemudian ya Rasulullah, apabila kami sudah berpisah denganmu, gitu kan, kami kembali beraktivitas, bekerja, dan hilang pula semangat itu. Dan sesuatu yang biasa dalam kehidupan. Dan sehingga di generasi terbaik juga mereka rasakan apa yang kita rasakan hari ini. Namun inilah yang harus menjadi semangat kita, bahwa untuk menjadi istiqamah di dalam kebaikan itu tidak bisa kita sendiri. Allah katakan kepada Nabi kita SAW, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Wa Muhammad, ya, istiqamah kamu di atas agama Rabbmu, ya, dan lakukanlah amal apa yang telah diperintahkan Rabbmu. Dan begitu juga orang-orang yang membersama, yang bertaubat dan beriman kepadamu. Artinya bahwa kita subhanallah di dalam istiqamah Allah perintahkan kita, dan tentu juga ada orang-orang yang bersamai kita. Dan inilah dalam kondisi kehidupan, kata Nabi SAW, di mana betapa besarnya pengaruh lingkungan kita, ya, betapa pengaruh orang yang terdekat dengan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al mar'u ala dini khalilihi, gitu kan, seseorang itu akan berada pada semangat agama orang yang dekat dengannya. Di sinilah nilai bahwa betapa pentingnya kita memilih teman, ya, memilih sahabat, memilih tempat duduk, kelebasannya, milenial hari ini tempat nongkrong di mana, itu ngaruh dalam kehidupan kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu semua akan berikan pengaruh-pengaruh, baik positif maupun negatif, tergantung apa yang kita lihat dan kita dengar. Maka agar semangat keimanan kita, iman kita bertambah, semangat untuk berbuat baik juga terus bertambah, maka jaga lingkungan kita, orang-orang yang dekat dengan kita filter memang, sehingga kita pengen bahwa bertemu dengan sahabat kita ini, ingat kita akhirat, gitu kan. Bicara dengan beliau ini, masya Allah, mendorong kita untuk beramal. Ini yang harus kita cari dalam kehidupan kita. Jika ada perasaan-perasaan ternyata lelah kita, itu hal yang biasa dalam kehidupan. Makanya kata Nabi SAW, inna dina yusr, agama ini mudah. Makanya tidak ada orang yang wala yushadu dinu ahad illa ghalabah. Tidak ada orang yang memaksakan dirinya berusaha melakukan ini dan itu, kecuali dia akan kalah sendiri dalam syariat ini. Maka sedidi wa qaribu, cari yang terbaik, kemudian yang dan benar, itu yang harus kita lakukan. Maka subhanallah, dalam rumah tangga kita, misalnya dalam keluarga, bincanglah dengan suami kita. Sekali waktu perlu, misalnya berang dari sana ke sini, yuk ada kajian nih, daurah di Hang FM, gitu kan, yuk berang. Itu perlu dalam keluarga, itu perlu ada sebuah momen-momen tertentu, dorongan yuk. Jadi dialog kita dengan suami kita, dengan anak kita, itu bukan hanya sekedar dialog urusan duniawi kita, gitu kan. Maka subhanallah, ini saling ingat-ingatkan suami istri, paling terdekat adalah pasangan kita. Maka sekali waktu ketika ada daurah, perlu kita yuk ajak anak kita. Jangan kita sendiri yang ngaji, gitu kan? Yang ngaji ajak suami ajak istri. Indah keluarga itu, nikmat. Pagi-pagi misalnya bangunkan anak-anak yang menjadi qurrata ayun kita. Kita bangunkan, iya nak. Subuh besok kita di masjid itu nak, sama-sama. Di weekend misalnya, di akhir-akhir pekan misalnya, di mana suami tidak bekerja, gitu kan? Kita yuk nyebranglah ke Batam, gitu. Nyebrang ke Batam. Ya subuh kita di kajian, subuhnya di Hang, gitu kan, ya. FM. Lah, habis kajian, ajak anak kita santai dengan suami kita, ngobrol-ngobrol yang hal, ya, keindahan bersama. Bayangkan, ya, kalau ngaji itu sendiri, ya, kemudian materi yang kita dengar itu luar biasa. Untuk menyampaikan ke pasangan kita, dia butuh trik dan cara, gitu kan, ya. Makanya, subhanallah, semangat di dalam agama masih sama-sama, agar kita bisa sama-sama, ya. Makanya teman sejati itu apa, ketika kita salah diingatkan, kita terima, ya, bukan malah kita marah. Sebaliknya orang yang tidak baik itu, ketika kita salah dibiarkan, ini bukanlah hal yang terpuji dalam agama kita. Maka perlu ada momen-momen tertentu kebersamaan itu, ya. Saya ingat sebuah kisah, ya, tentang Ibrahim alaihissalam.
beliau ini senantiasa menggunakan momen-momen melibatkan anak dalam kebaikan. Nah, ini pelajaran mahal untuk kita bersama, sahabat Ham, sahabat dimanapun berada ya. Nabi Ibrahim alaihissalam melibatkan Ismail alaihissalam di dalam membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah itu dilibatkan. Maka libatkan anak kita dalam kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Agar anak kita terlatih. Agar anak kita terbiasa. Dan itu dalam rangka menjaga ruh keimanan itu di dalam diri kita. Ya, maka lingkungan itu penting kita jaga. Bahkan Ibrahim alaihissalam juga mengajari kita agar kita bisa untuk agar nutrisi iman ini terus tetap bagus gitu ya. Salah satunya apa? Kita harus berusaha menjaga dan mencari tempat yang dekat dengan rumah Allah tabaraka wa taala. Seperti mana Ibrahim, ya Allah aku pilih tempat untuk anak dan istriku yang mana tempat gersang, tapi satu hal yang menjadi keutamaan apa? Dekat dengan rumah Allah. Kalau rumah kita, rumah keluarga kita, rumah tangga kita dekat dengan rumah Allah, akan tersambung cahayanya ke rumah kita. Suami-suami yang tidak datang ke masjid, ya, laki-laki yang tidak berjamaah, bagaimana mungkin akan bercahaya rumah tangganya? Sementara cahaya yang Allah hadirkan di rumahnya, dia tidak jemput. Makanya mukmin, para suami, para laki-laki yang datang ke rumah Allah, salat, pulang membawa bongkahan cahaya-cahaya yang indah, yang berkilau, kemudian diberikan kepada keluarganya. Kalimat ulama dalam sebuah konsep memilih tempat tinggal agar atau lingkungan ya, itu adalah al-jaru qabla dar ya Ustaz ya. Kita harus berusaha ini. Ya, kalau kita menentukan tempat tinggal nih ya, atau beli tanah untuk kita bangun rumah, lihat nih siapa orang pembelinya gitu kan. Atau beli rumah, tanya ke developernya. Nih siapa saja orang membeli di sini kan? Mukmin atau memang campur gitu. Hati-hati, kita ini lemah, Pak. Kalau kita biarkan dalam kondisi lemah, kita hanyut kita. Kalau kita tahu tetangga kita soleh, kita enggak khawatir kan. Anak kita makan ke sebelah itu, enggak masalah. Karena kita tahu rezekinya, insya Allah halal kan gitu. Makanya, kalau kita tahu orang itu soleh dan menjaga halal haram, enggak apa-apa makan banyak di rumahnya gitu ya. Karena berkah insya Allah ta'ala. Maka inilah yang harus kita jaga, Bunda Aish, bahwa perasaan itu biasa, dan di generasi sahabat saja juga ada perasaan seperti itu. Maka syarat untuk senantiasa bisa ruh ibadah itu terjaga, maka jaga suasana-suasana iman dalam rumah tangga kita, dan jaga lingkungan kita. Tempat tinggal yang tidak kondusif, cari. Ya, cari tempat yang lebih kondusif, ya. Majelis ilmu yang menguatkan ruh, yang membakar semangat untuk, ya, kalau semangat padam, sudah obati dengan majelis ilmu insyaallah taala. Di Hang FM insyaallah akan tersedia kajian-kajian sangat bermanfaat Allah taala. Insyaallah barakallahu fiik Ustaz. Insyaallah. Sebagaimana seorang manusia itu kan dilihat dari teman-temannya yang terdekat Ustaz ya. Bila temannya baik maka baiklah dia. Insyaallah. Bila kurang baik maka tidak baiklah dia. Masyaallah barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya di kesempatan pagi yang berbahagia ini, semoga kita mendapat manfaat. Dan Ustaz dapat salam dari Umar Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya dari majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghasyat umur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini
Mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.